Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Pak Legapet Channel, channelnya orang Banjar. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Bagi kalian pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lover di Indonesia maupun nih cat lover seluruh dunia, wajib banget nih untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload atau tayang setiap harinya di channel kucing aku pada GAPE Channel. Pastikan kalian semua nonton ya, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja ya. Ini penambah pengetahuan kalian dan bahasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya, seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing guys. Karena beberapa minggu lalu ya, Mami Putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu, unik, menggemaskan, punya beda dari kucing lainnya seluruh dunia, cuma kucing pada GAPE Channel saja guys. Dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya, langsung saja deh kalian meluncur channel aku pada GAPE Channel untuk menonton video kucing aku selengkapnya, oke? Dan bagi kalian banyak keluhan terkait kucing peliharaan kalian ya, misalkan ya kucing kalian ya malas makan, suka tiduran, dan lain sebagainya. Kalian takut atau khawatir kan bisa. Jangan takut khawatir dan gila ya guys. Kenapa? Karena aku punya solusinya. Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah. Solusi untuk mengobati kucing bermasalah. Dan solusi untuk menangani kucing bermasalah guys. Makanya kalian jangan ragu-ragu, jangan sungkan, takut khawatir kisah, cus langsung saja meluncur channel aku pada GAPE Channel untuk menonton video kucing aku lengkap, detail sempurna, atau kayak apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada di sana guys, karena video tersebut sengaja aku bikin buat kalian semua pecinta kucing di seluruh dunia. Oke, kalian boleh saja nonton video tersebut sepuas-puasnya di kos-kosan bagi kalian mahasiswa, boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar, makhluk halus juga boleh guys. Malah aku senang video kualitas ditonton oleh banyak orang, oke? Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, please subscribe, comment, like, and share guys. Please, please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sama membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku. Agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Sama itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe, buruan tonton videonya karena sudah terupload tuh. Dan yang belum subscribe, buruan subscribe karena aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian, oke? Terima kasih. Guys, kali ini aku ingin menyampaikan promosi penting banget buat kalian ya. Nih, kalian memiliki kucing kan? Lalu kalian itu kebingungan bagaimana sih cara memilih makanan kucing yang terbaik itu? Nih, aku kasih tahu kepada kalian ya. Hal-hal yang harus kalian perhatikan saat memilih makanan kucing ya. Simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, oke? Nah, memilih makanan kucing adalah salah satu aspek penting dalam melihara kucing loh. Makanan kucing yang tepat akan membuat kucing sehat, penuh energi, dan dalam kondisi berat badan yang sangat baik. Selain itu juga ya, makanan yang dipilih juga harus mengunggah selera kucing kalian. Ada banyak jenis dan produk makanan kucing yang dijual di pasaran ya. Dan bisa sangat sulit mengetahui mana makanan kucing yang paling baik untuk kucing kalian. Namun, kalian jangan khawatir ya. Ini seperti dilansir dari sumber Pet Helpbook pada Rabu tanggal 3 bulan 3 tahun 2021. Berikut hal-hal yang harus kalian perhatikan saat memilih makanan kucing yang terbaik ya. Yang pertama ya, kalian harus ketahui dulu usia kucing kalian. Nah, anak kucing, jika kucing kalian berusia di bawah 1 tahun, maka si kucing harus makan makanan khusus anak kucing ya. Kecuali jika dokter hewan menyarankan untuk mengganti ke makanan kucing dewasa. Nah, kucing dewasa ya, itu berusia antara 1 hingga 7 tahun harus makan makanan kucing khusus kucing dewasa. Dan kucing lanjut ya, usia itu menurut ASPCA, kucing itu harus mengkonsumsi makanan khusus untuk kucing lanjut usia seperti usia di atas 7 tahun. Nah, itu. Yang kedua, kalian harus perhatikan juga tingkat aktivitas kucing tersebut ya. Ini penting banget nih untuk mempertimbangkan seberapa aktif kucing kalian saat memilih makanan ya. Pastikan kucing memperoleh kalori yang cukup dan tidak berlebihan. Nah, jika kucing kalian itu aktif dan sehat serta tidak perlu menambah berat badan, maka makanan yang standar ya, yang bisa kalian pilih ya. Ya, ada banyak ya. Nah, jika kucing kalian tersebut aktif dan sehat, serta tidak perlu menambah berat badan, ya, itu. Nah, untuk kucing rumahan yang tidak perlu aktif dan tidak perlu menambah berat badan, maka pilihlah makanan kucing dengan formula yang khusus untuk kucing rumahan. Jenis makanan kucing ini memiliki kandungan lemak yang lebih rendah dan dapat membantu mencegah kenaikan berat badan pada kucing kalian.
Yang ketiga ya, kalian harus tahu juga kondisi kesehatan kucing kalian. Ini ya, apabila kucing kalian memiliki gangguan kesehatan seperti alergi makanan, pencernaan sensitif, masalah saluran kemih, bola bulu, dan obesitas, maka kalian lebih baik diskusikan dengan dokter hewan terkait pilihan makanan yang sesuai untuk kucing kalian. Penting banget nih untuk memastikan bahwa kalian memahami apa sih penyebab ya gangguan kesehatan yang dialami oleh kucing kalian sebelum membeli makanan. Sebab kucing yang memiliki alergi makanan atau pencernaan sensitif akan mudah memuntahkan makanan yang tidak sesuai dengan kondisi kesehatan kucing kalian gitu ya. Nah, terus yang keempat ya, kalian harus tahu juga komposisinya ya. Nah, jika kalian ini tidak biasa membaca label informasi pada setiap kemasan makanan kucing kalian ya, maka mulailah mencari informasi mengenai komposisi umum pada makanan basah atau makanan kering kucing kalian ya. Nah, ketika membaca label informasi, pastikan 3 hingga 5 komposisi yang dicantumkan pertama merupakan komposisi paling penting sebab bahan-bahan ini memiliki presentasi terbesar pada makanan kucing tersebut ya. Makanan kucing ya. Karena kucing adalah hewan karnivora, maka makanan harus mengandung daging sungguhan, misalnya daging ayam, daging ikan, sapi, kambing, kalkun ya, sebagai komposisi yang dicantumkan pertama atau yang kedua. Berikut beberapa komposisi penting pada makanan kucing yang bagus untuk kucing kalian ya. Misalkan ya, daging sungguhan sebagai komposisi pertama atau kedua, makanan yang tidak mengandung byproduct atau produk sampingan ya, beras atau nasi, telur, sumber lemak alami seperti minyak ikan atau minyak bunga matahari, probiotik, serat dari sumber nabati, vitamin dan mineral seperti taurin, vitamin dan asam linoleat, sayuran dan buahan seperti ubi, cranberry, wortel, dan apple ya. Tocopherol, yakni vitamin E yang digunakan sebagai pengawet alami ya. Nah, adapun berikut adalah komposisi yang harus dihindari dari makanan kucing ya, ingat ya, dihindari ya. Seperti makanan yang tidak mengandung daging sungguhan, jagung atau gluten jagung, gandum, produk sampingan paruh, ceker hingga bulu unggas, pewarna, perisa atau pengawet buatan seperti BHT, BHA atau exokuin, lemak daging sapi tuh yang dihindari. Ini yang kelima ya, poin kelima. Ini kalian harus mengetahui juga anggaran yang kalian punya ya. Biasanya ya, semakin bagus kualitas makanan kucing, maka semakin mahal juga harganya. Sebab ya, kualitas yang bagus berarti mengandung daging, bahan-bahan, dan pengawet alami yang harganya juga sangat mahal loh. Makanan kucing dengan kualitas baik juga mengandung lebih sedikit komposisi buatan. Perlu diingat, makanan kucing yang dipenuhi komposisi seperti jagung, gandum, produk sampingan, serta segala macam pewarna dan pengawet buatan dapat berbahaya bagi kucing kalian. Jadi ya, kalian harus perhatikan itu semua ya. Kalian tidak ingin kan kucing kalian tuh sakit-sakitan atau bahkan meninggal gara-gara kalian salah memilih makanan. Ingat ya, kucing juga binatang yang perlu kalian sayang ya. Oke. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.